Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya, hidayah serta inayah-Nya pada hari ini, pada kecerahan yang tiada tara ini, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi bersama keluarga besar TK Islam Al-Purtado dan keluarga besar mamahnya Fatin Alfar yang pada kesempatan hari ini merayakan syukuran hitanan ananda tercinta Fatin Alfar yang telah dihitan waktu hari ini
Oke, hari ini salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu serta anak-anakku yang kucintai, ibu ucapkan selamat datang ya. Selamat datang dulu di kediamannya teman kita Fadil Alfar untuk memberikan doa kepada Ananda Fadil yang pada hari ini alhamdulillah selamat dihitan ya. Ananda Fadil pada hari ini tuh sudah bisa berdiri ya. Dulu mungkin zaman dulu kalau dihitan itu jangankan hari ininya ya, besok lusanya pun mungkin masih memakai sarung ya. Dulu ibu seperti itu, anak ibu yang laki-laki. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa berdiri bersama kami, bersama keluarga besar TK Islam Al-Murtado di sini ya. Ya kita ucapkan selamat dulu, selamat kepada Fadil. Selamat Fadil. Semoga di hari ini Fadil berbahagia. Bahagia gak sayang? Bahagia. Alhamdulillah. Keadaannya sehat sekarang sayang? Sakit enggak dihitung? Sore ya. Ya udah kita doakan dulu agar nanti proses hitanannya itu lancar ya, tidak menemui suatu masalah apapun ya sayang. Selamat, dan juga kita semua nanti mendoakan Fadil nih ya, teman-temannya semua, ibu-ibu, bapak-bapak di sini ya. Fadil senang ya hari ini ya? Senang. Jangan nangis ya nanti ya. Janji ya. Iya, awas ya, jadi Fadil nggak nangis nih nanti sore nih. Siapa yang nyasihin Fadil di sini ya? Nah, sayang sekarang mungkin ada sepatah kata dari keluarga dulu. Oke deh, karena dalam keluarganya tidak ada yang mau memberikan sepatah kata, maka saya yang mewakili sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas doanya, dan terima kasih atas partisipasinya di acaranya hitanan Ananda Fadil Al-Fadil. Semoga saja di hari yang berbahagia ini keluarganya Fadil semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kemudahan setiap hasilnya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan Fadil juga menjadi anak yang pintar, yang berguna, anak yang soleh, anak yang bisa menjadi kebanggaan keluarga, nusa, bangsa, dan agamanya. Cuman itu dari kami ya, tidak bisa memberikan apapun. Nah sekarang saya, sebelumnya ibu mau tanya dulu, yang TK di sini teman yang laki-laki ada yang sudah disunat? Berarti Fadil yang perdana. Alhamdulillah, Fadil yang perdana, Fadil yang akan memulai. Hei teman-teman, semuanya yang laki-laki, enak loh disunat. Banyak teman yang datang ya Fadil. Iya. Enak loh disunat, kita dapat banyak kado. Iya. Iya. Jadi disunat itu takut apa enggak, melakukan atau tidak? Tidak ya. Disunat itu adalah suatu kebanggaan. Karena apa sayang? Di juga sudah ada hitanan. Dulu ya cucunya Nabi Muhammad yaitu Hasan dan Husain juga dihitan ya. Karena apa? Bagi orang Islam, bagi orang Muslim, dihitan itu adalah merupakan kewajiban. Jadi bagi laki-laki yang tidak disunat, mangga mama boleh. Yang mau dihitan itu berarti sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang Muslim. Jadi awas ya, laki-laki jangan sampai ada yang tidak mau disunat. Mangga kita akan berdoa bersama. Hapunten untuk Bu Haji Rumiah memimpin doa untuk Ananda Fadil sebelum dihitan. Semoga dalam acara hitanan ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Rumiah disilahkan. Saya doa dulu. Terima kasih. Kepada anak-anak, juga pada ibu-ibu semua, minta waktu sebentar ya.
Maka kita sama-sama berdoa semoga acaranya Nang Fadil ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, dan juga semoga Nang Fadil ini menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang membangun harum karena baik keluarganya, juga berguna bagi nusa bangsa dan negara. Amin. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 amin. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afan wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kebarakatan Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tana'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fihli waliwalidayya amin. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Maka Ibu dilanjutkan. Sadaqallahu al-azim. Terima kasih pada Bu Haji untuk doa yang telah dilantunkan. Mudah-mudahan semua doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya atas nama pembawa acara berikut perwakilan dari keluarga besar Ananda Fadil mengucapkan mohon maaf apabila ada sajian yang tidak berkenan dan terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten buat anak-anak. Thank you.